Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya, Dokter Hewan Raja Yahya, Dokter Hewan Jalanan. Hari ini masih suasana Lebaran, Idul Fitri. Saya ucapkan selamat hari Lebaran, Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Hari ini saya kembali lagi ke kandang, kunjungan ke kandang. Ke kandangnya Pak Ndin. Pak Ndin di daerah Ciherang, Bogor. Nah, ini kandangnya seperti ini. Ini lokasinya bagus. Banyak pohon-pohonan, banyak pohon pepaya, pohon singkong. Nah, ini seperti ini nih. Ini kandangnya milik Pak Ndin. Dan kemarin ada kambing Jawa Randu yang lagi bunting. Dan hari ini sudah beranak, ya. Sudah beranak dua anaknya. Nah, itu Pak Ndinnya lagi beres-beres kandangnya. Nah, kita lihat anaknya seperti apa. Ini dari sini mungkin bisa kelihatan. Nah, ini nih. Ini dia anaknya. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Nah, ini anaknya nih yang baru lahir nih. Hah? Baru satu bulan ya? Anaknya beranak dua ekor, baru satu bulanan. Nah, itu induknya, anaknya dua ekor. Ini induknya ini. Ini ya? Ini kambing Jawa. Jawa Randu, Pak ya? Iya, Jawa Randu. Nah, ini jantannya ini. Iya, jantannya ini. Jawa Randu juga ya? Iya. Oh, ini jantannya. Itu ada juga kawan domba periangan, Pak itu ya? Iya. Itu beranak juga, Pak? Itu jantan. Jantan juga. Oke. Oke, Pak, kita ke sana, Pak. Ini yang ini Pak, berapaan nih Pak ini? Yang domba periangan nih? Ya itu sekarang 2,5. Nih domba periangan. Ini nggak kelihatan nih. Nggak bisa. Kelihatan. Bisa masuk sini nggak Pak? Bisa masuk? Tuh. Ah ini nih. Oh ini. Ini domba periangan miliknya Pak Andin. Jantan ya Pak ya? Iya. Umurnya berapa Pak ini? Umur setahun lebih dah. Setahun lebih. Ini beratnya sekitar 30 kilo ada ya? Ya, 35 kilo. 35 ada. Kilo jantan domba periangan. Setahun lebih. Ini dijual 2,5 juta ya, Pak? Iya. Harga ini cocok untuk kurban. Cocok untuk kurban atau untuk kekah persiapan. Nih, bagus. Nih, ini koleksinya. Bagus, tanduknya bagus. Bersih wajahnya. Oke, kita lihat lagi Pak yang lain Pak. Ini juga ada koleksinya Pak Ndin. Ini domba-domba jantan. Memang disiapkan untuk kurban 2020 ini. Ini ada berbagai jenis campuran ini ya. Ada domba periangannya. Ada juga domba lokal. Ini bagus-bagus. Nih, lagi dikasih makan siang. Nah, tuh. Ini ada berapa ekor, Pak, semua, Pak? Ini ada 15, Pak. 15 ekor. Ini banyak nih koleksinya Pak Ndin nih. Ini umurnya rata-rata setahun lebih, Pak, ya? Ya, setahunan lah. Setahun lebih jantan ini untuk kurban. Ini rata-rata jantan setahunan umurnya. Beratnya masih berapa Pak? Ini udah naik Pak ya? Berat udah naik sih. Udah mulai naik. Udah naik beratnya kemarin. Ini masih pertama kan masih kecil-kecil ya. Sekarang udah mulai tumbuhnya. Ini berapa dia kira-kira beratnya? Beratnya bangsa itu lah. Bangsa sekitar sampai 30 lah. 30 kilo ya? 30 kilo. Beratnya umurnya 1 tahun lebih ya? Ada juga yang 35 kilo. Ada yang 35. Ya. Beda-beda ya. Nah ini harganya berapaan sih Pak? Harganya kira-kira kalau ada yang mau beli? Ini lain
harga 2 juta sampai 15 ada. Ada yang 2 juta, ada yang 15. Domba jantan. Jenisnya domba periangan ini mah campuran. Domba lokal. Nah, nanti kalau kepingin melihat silakan datang ke sini nih. Koleksinya Pak Haji Indin. Nih. Beratnya sekitar 30 ada 35 jantan. Bervariasi, tapi harganya tergantung kondisi, mulai dari 2 juta sampai 2,5. 2,5. 15 juga ada. Ada yang 15 juga yang kecil. Nah, jadi silakan datang ke sini. Nah, ini bagus nih, yang ini bagus nih. Ini bagus. Gede. Oh, banyak tuh. Pak Jin ini kasih makanannya tidak pakai konsentrat ya Pak ya? Enggak, ini khusus alami. Alami, iya. Jadi lebih enak dagingnya. Pertumbuhannya memang agak lambat, tapi dia badannya dagingnya lebih enak. Tidak ada banyak lemaknya. Karena kalau dikasih konsentrat itu memang pertumbuhan bagus. Tapi banyak lemak. Banyak lemaknya, iya. Biasanya begitu. Nih, oke ini bagus nih. Nih. Lagi pada makan. Biasanya kalau yang pada pembeli datang ke sini Pak ya? Biasanya pada ya. Pada datang konsumen. Konsumen. Gitu. Nah ini Pandinnya, ini orangnya nih. Ya. Ini Pandin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah ini Pandin. Jadi kalau ada yang berminat silakan datang ke sini Desa Ciherang. Ya. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Kalau berminat, kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Ya Pak ya? Iya. Nah, ini lokasinya sih bagus, gampang nyarinya lah, dekat masjid aja Pak ya. Iya, Cimoboran. Cimoboran. RT 1 RW 1. RT 1 RW 1, dekat kantor desa ya Pak ya? Iya, kantor desa Sukawening. Desa Sukawening. Iya. Ya. Tuh, tanya aja Pak Andin udah dikenal. Ini bagus nih, ini lagi makan. Nah ini yang kecil-kecil nih, yang tengah ini kecil nih 1,5 juta paling Pak ya. Nah yang itu 1,5 juta tuh masih kecil. Kalau yang sana udah agak tinggi. Ya sekitar 17-an Pak. Nah yang ini 17-an. Beda ya, beda. Tuh badannya juga kelihatan kan beda. 17-an, nah yang kalau 1,5 juta yang ini nih kecil. Ini tanduknya masih baru keluar. Nah ini lebih besar lagi ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang 2,5 juta kayak ini Pak ya. Iya. Itu. Jadi ada harga, ada bentuk lah. Kira-kira. Oke, demikian dulu. Kita lanjut lagi nanti dengan koleksi-koleksi domba di kandang-kandang peternak yang ada di sekitar Ran Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.